Halo guys, di sini saya baru saja membeli sebuah screen magnifier. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk memperbesar gambar dari smartphone atau handphone yang gambarnya kecil akan terlihat. Seperti ini untuk yang bagian atas dan ini yang bagian bawah. Bagian bawah di sini ada kakinya. Lalu untuk bagian pinggir di sini juga ada bautnya, jumlahnya ada 5. Pada bagian atas di sini juga bisa dibuka seperti ini yang berfungsi sebagai bracket dari handphone. Lalu di sini ada lekukan ke dalam. Di sini berfungsi sebagai tempat dudukan dari handphone. Nah, di sini ada pegangan yang bulat ini. Ini bisa bergerak atau sedikit berputar. Ini adalah sebagai tempat pegangan dari tangan. Ini bisa ditarik. Oke, seperti ini. Dan ini adalah lensa akriliknya. Nah, ini lalu ditarik ke sini untuk cara penggunaannya seperti itu. Dan bracket ini ditarik ke sini. Nah, oke, menjadi lebih besar. Dan di bawah di sini ditarik seperti ini sebagai kaki penyangga. Agar bisa lebih tegak ke atas. Oke, langsung saja ini saya coba. Nah, tangan jadi semakin dekat. Nah, itu dia. Saya coba untuk pakai HP. Nah, oke, gambarnya menjadi jauh lebih besar. Ini kalau saya lihat, bukan di kamera, ini terlihat penuh gambarnya. Kalau saya lihat langsung, ini terlihat penuh. Kalau di kamera, ini tidak terlihat penuh. Karena mungkin terlalu dekat ini kameranya. Namun bila dibandingkan dengan kebutuhan saya, ini masih
sebenarnya saya cari yang lebih kuat lagi. Untuk kekuatannya ini sendiri, ini untuk maksimal kapasitas bebannya adalah 1,5 kg. Itu semakin penuh kalau semakin jauh. Sebenarnya. Namun untuk produk ini bila disesuaikan dengan kebutuhan saya Nah, oke, jadi seperti itu guys. Ini untuk gambarnya, bila dipandang lebih jauh, maka gambarnya akan semakin penuh. Reviewnya cukup segitu dulu ya guys. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang membutuhkan tentang informasi yang seperti ini untuk screen magnifier atau kaca pembesar agar mata bisa lebih terlindungi. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa klik tanda jempol ke atas. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bikom Ludoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bikom Ludoyo Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.